Next project kita kedatangan Toyota Rush yang kaca depannya titik, nggak gitu pecah. Tapi mau ganti kaca depannya guys, kita bongkar aja dulu. Jika melihat dari hasil copotin kacanya, bisa kita asumsikan mobil ini belum pernah ganti kaca sebelumnya dan tidak ditemukan karat atau korosi. Ini dia penampakan kaca barunya, tentu saja sudah berstandar SNI dan internasional guys. Kita menggunakan list karet kaca yang lama ya, karena masih bagus, tidak perlu diganti. Selanjutnya kita akan mengaplikasikan lem khusus kaca mobil. Kaca pun sudah terpasang, berarti kita tinggal pasang perintilannya aja nih guys. Wiper juga kita pasang kembali. Oke guys, ini dia hasil pemasangan kaca depan Toyota Rush. Bisa juga untuk Daihatsu Terios, ini model sebelum all new. Untuk Rush Terios tahun 2006 sampai 2017. Oke, buat kalian yang mau tanya-tanya, boleh langsung komen di bawah. Pastikan sudah follow Instagram kami dan subscribe channel YouTube kami untuk update tercepat dan terbaru. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.